25 desa di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat terendam banjir. Sejumlah akses jalan desa pun terputus akibat banjir yang merendam wilayah itu sejak Kamis lalu. Sebanyak 95 desa di 7 kecamatan Melawi, Kalimantan Barat terendam banjir. Banjir ini dipicu meluapnya sejumlah sungai akibat tingginya curah hujan di wilayah ini. Banjir yang terjadi sejak Kamis ini berdampak pada lebih dari 5.000 kepala keluarga atau sekitar 23.000 jiwa. Sebanyak 5.323 rumah pun terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Ketinggian air kurang lebih sekitar 1,5 meter sampai dengan 2 meter. Dan ini tetap kita antisipasi sambil melaksanakan kegiatan patroli dan himbauan. Kita juga tetap update terkait dengan ketinggian air. Banjir juga mengakibatkan sejumlah akses jalan desa terputus. Sejumlah fasilitas umum pun terendam akibat banjir ini. Sementara, warga mengandalkan rakit sederhana dan sampan guna mempermudah mobilitas lantaran terhambatnya akses transportasi. Meski begitu, warga masih tetap bertahan dan enggan mengungsi. Namun aparat mengimbau warga untuk tetap waspada. Andri Putra, Melawi, Kalimantan Barat.